Belia adalah peneraju Malaysia ke arah transformasi nasional 2050. Untuk itu, Kerajaan Barisan Nasional komited untuk menyediakan ruang dan peluang untuk generasi muda. Antaranya, mewujudkan 50,000 peluang pekerjaan melalui TVET Bootcamp dan 10,000 peluang pekerjaan dalam keusahawanan sosial melalui dana khas dari syarikat-syarikat berkaitan kerajaan, memadankan pelajar universiti dan bakal majikan Slim 2.0, memperkasa pelajar-pelajar lepasan Mahat Tahfiz melalui program keperantisan dan pemadanan latihan amali berstruktur di syarikat-syarikat berasaskan industri halal. Mengurangkan kos langganan jalur lebar sebanyak 50% berbanding sekarang dan pada masa yang sama meningkatkan kelajuan jalur lebar sebanyak 2 kali ganda. Menaik taraf kompleks-kompleks belia dan sukan di seluruh negara yang dilengkapi dengan taman ekstrim, asrama, bilik kuliah, astaka dan trek lumba. Menambah jumlah rumah transit belia satu Malaysia untuk memberi kemudahan kepada belia yang baru memasuki alam pekerjaan. Lebih penting lagi, peluang kedua akan diberikan kepada bekas tahanan, bekas penagih dadah dan golongan wanita terlanjur melalui latihan TVET dan penubuhan tabung peluang kedua. Khusus untuk belia luar bandar pula, Barisan Nasional akan memberi peluang latihan digital di pusat internet satu Malaysia. Memperhebat program My Lesin dengan menyediakan subsidi kepada yang ingin mengambil lesin motosikal kelas B2. Melatih belia-belia orang asli dengan kemahiran untuk menerajui industri hijau dan penjagaan alam sekitar. Dalam membantu belia menangani kos sara hidup, Kerajaan Barisan Nasional akan mengurangkan beban untuk pasangan-pasangan muda yang ingin berkahwin. Memperkenalkan pas pengangkutan awam TN50 berharga antara RM50 hingga RM150 yang memberi akses perjalanan tanpa had sebulan untuk pelajar dan belia bekerja. Ketahui lebih lanjut di www.najibrazak.com. Bersama BN, hebatkan negaraku. Hebat negara.